Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman ya dengan channel kita ya, Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita kedatangan HP Vivo Y20 ya. Jadi kata orangnya kendalanya HP ini ada suara namun tidak ada gambarnya ya. Dan kalau ada di telepon gitu ya, dia ada suara namun gambarnya tidak tampil. Bisa dilihat seperti inilah tampilan dari Vivo Y20 ya. Oke, jadi di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Namun seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Oke, langsung saja kita coba ya, kita hidupkan. Apakah benar seperti kata orangnya kalau dihidupkan tuh ya ada getaran gitu ya. Ini posisinya sebenarnya hidup namun tidak tampil ya. Jadi maksud dan tujuan untuk menekan tombol lama ini biar ada respon atau bisa restart gitu teman-teman ya. Namun di sini tidak ada respon. Nanti kita coba kita tekan lagi. Nah, ini kita tekan lagi ya. Tetap tidak ada respon ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba kita cas apakah sama tidak ada respon kalau di cas. Oke, kita coba dulu kita cas ya. Nah, ini sebenarnya ada getaran ya teman-teman ya. Namun seperti kata orangnya tidak tampil untuk layarnya. Sebenarnya ini casannya normal ya atau hidup ya. Nanti kita coba dicasin di HP lain ya teman-teman ya. Kalau bawa HP ini casannya normal ya atau casannya ini hidup ya teman-teman ya. Kalau dicaskan di HP Vivo ini tidak ada respon. Nah, ini kebetulan Vivo Y12s, kita coba kita caskan di HP Vivo ini juga ya. Oke, bisa kita lihat di sini normal untuk pengecasannya atau casannya ini normal ya. Namun kalau kita caskan di HP Vivo Y20 nih tidak ada gambarnya. Kalau getarnya juga ada ya teman-teman ya, hanya getar. Jadi kalau di cas itu ada getaran, ada suara namun tidak ada tampilannya. Jadi sebenarnya ini normal ya teman-teman ya. Kalau di cas coba kita dekatkan, kalian bisa dengarkan pasti ada suara kayak getaran gitu ya teman-teman. Oke, kita dekatkan dulu. Oke, bisa didengar ya, tanyat gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya HP ini ada getaran atau ada suara, atau kalau di telepon itu juga hidup ya, namun hanya tidak ada tampilan. Oke, sekarang kita coba kita gunakan metode tombol kombinasi ya teman-teman ya. Ya siapa tahu bisa ya, ini adalah pertolongan pertama pada HP yang ngeheng ngebug atau tiba-tiba mati total, seperti HP Realme Note 50 yang tiba-tiba mati total yang kemarin kita upload, atau bisa kalian lihat di tampilan di pojok kanan atas itu teman-teman. Oke, kita coba. Nah, ini kita tes, kita hidupkan lagi. Tidak ada respon ya teman-teman ya. Oke. Setelah kita coba seperti ini tidak ada respon, kita gunakan metode tombol kombinasi ya. Kita tekan dan tahan secara bersamaan tombol power dan volume bawah atau tombol power dan volume atas. Jika kesemuanya tidak ada respon, itu berarti mungkin bisa dari hardware ya teman-teman ya. Nanti kita bongkar. Jika sudah kita lakukan penekanan tombol kombinasi namun tidak ada respon, nanti harus kita bongkar ya. Oke, kita coba dulu. Kita tekan secara bersamaan ya teman-teman ya, volume bawah dan tombol power. Oke, bisa kita lihat di sini sudah kita lakukan penekanan tombol kombinasi, tombol power dan volume bawah, namun tidak ada respon ya. Oke, kita coba kita tekan tombol power dan volume atas. Oke, ini enggak ada respon. Kita pindah tombol, tombol power dan volume atas. Oke, kita tekan secara bersamaan, tekan dan tahan ya. Apakah ada respon atau sama aja, kita tunggu saja. Oke, bisa kita lihat di sini ya, sudah kita lakukan penekanan tombol kombinasi sudah 10 detik lebih nih teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat di sini tidak ada respon juga ternyata ya. Oke, jadi di sini kita harus membongkarnya. Jika tidak ada respon sama sekali, mungkin ini hardware ya teman-teman ya. Kata orang sebenarnya ini belum lama ganti LCD, mungkin sekitar baru 1 minggu ya katanya. Nah, ini anti goresnya ini sudah dilepas karena mungkin dikira anti goresnya berpengaruh, mungkin jatuh bagaimana kita juga kurang tahu. Katanya sih nggak jatuh ya. Oke, bisa kita lihat di sini sudah kita tekan lagi namun tidak ada respon. Nah, ini sudah kita tekan semua juga tidak ada respon. Oke, langsung saja kita bongkar ya teman-teman ya, karena sudah kita tekan-tekan semua nggak ada responnya. Biasanya kalau HP ini ngehang atau ngebug itu biasanya bisa ya teman-teman ya. Namun jika tidak ada respon seperti ini biasanya hardware. Oke, langsung saja kita bongkar ya teman-teman ya, karena tidak ada respon sama sekali ini.
sambil kita cas juga nggak ada respon ya teman-teman. Nah seperti ini bisa kita lihat tetap sama aja nggak ada respon, langsung saja kita bongkar ya. Mungkin ini HP jatuh atau yang biasa disebut hardware ya teman-teman ya. Jika HP kalian tidak jatuh, saya yakin bisa hidup kalau hanya ngebug atau ngebug ngehang ya. Oke langsung saja kita buka ya teman-teman. Kita bisa gunakan plat tipis seperti ini, minyak kayu putih atau silet yang tipis gitu ya, untuk membuka celah pertama ya. Oke kita buka backdoornya, kita kasih minyak kayu putih dulu sedikit, kita taruh di keramik atau di bodinya langsung juga bisa ya, dikit-dikit saja. Oke kita kasihkan seperti ini, lalu kita tinggal seset saja. Untuk pembukaannya kita percepat saja teman-teman ya, biar tidak kelamaan karena sangat mudah untuk membukanya. Oke kita percepat saja. Oke setelah kita buka back covernya dan kita buka-buka bautnya, ini tinggal kita lepas. Hati-hati ada fingerprint di sini ya, fleksibel dari fingerprint, harus kita lepaskan dulu untuk konektor dari fleksibel fingerprint ya. Ini kita bisa singkirkan dulu. Sekarang kita bisa fokus pada HP-nya teman-teman. Kita buka ini platnya. Oke kita cek dulu atau bisa kita lepaskan baterainya lalu dipasang lagi. Oke, nah ini bisa kita lihat ya teman-teman. Di sini ternyata konektor dari LCD-nya itu lepas ya. Bisa kita lihat di sini, kita fokuskan dulu. Nah ini lepas ya teman-teman. Mungkin karena dari efek jatuh ya. Kalau kata orangnya itu nggak bilang kalau jatuh, ini bisa kita lihat ya. Kita fokuskan. Nah ini teman-teman ya, konektor dari LCD-nya ini lepas. Ya pantas ya dia tidak tampil, ternyata dia lepas ya. Oke, jadi kalian bongkar dulu ya teman-teman. Kalau memang HP kalian tidak ini ya, tidak ngehang, bukan masalah hang atau ngebug gitu ya. Ini ternyata hardware ya, LCD itu hardware maksudnya. Jadi ini ternyata konektor dari LCD-nya ini lepas, makanya dia tidak tampil ya. Jadi tinggal kita presisikan saja ya, kita pasang lagi. Nah ini bisa kita lihat di sini bergerak ya teman-teman. Oke jadi ternyata memang LCD-nya lepas ya, ini saya yakin ini habis jatuh ya teman-teman ya. Makanya dari itu anti goresnya juga dilepas, mungkin retak. Oke bisa kita fokuskan lagi nanya. Oke sudah ketemu penyakitnya, tinggal kita presisikan lagi, pastikan semuanya presisi. Oke kita tekan-tekan, selanjutnya nanti bisa kita cek-cek semua ya, konektor dari baterai atau fleksibel yang menuju ke PCB ini. Oke jika dirasa sudah presisi semua, bisa kita cek ya teman-teman ya. Oke kita coba apakah bisa hidup, atau bisa kita tes, kita cas ya teman-teman ya, apakah ada respon setelah kita presisikan ya. Hanya kita presisikan saja ya. Jadi kalau memang HP kalian itu, nah ini bisa kita lihat di sini sudah ada tampilan, berarti memang udah fake ya, ini bener LCD-nya tadi lepas ya teman-teman ya. Jika kalau bukan LCD-nya ya, HP kalian kalau bukan LCD-nya, harusnya kita tekan secara bersamaan tombol power dan volume atas ataupun bawah, itu harusnya ada respon itu teman-teman. Oke ini mungkin error karena habis lepas ya, harus kita restart dulu ya. Kita lepaskan baterainya dan kita pasang lagi, nanti kita coba kita hidupkan ya. Oke ini kita lepaskan semua saja, kita lepaskan lalu kita presisikan ulang ya, karena tadi sempat terlepas ya. Jadi kita pasang lagi, kita matikan lalu kita tes semua ya. Oke kita hidupkan lagi setelah kita lepaskan semua. Bismillahirrahmanirrahim, semoga saja normal ya teman-teman ya. Oke kita tunggu, kita percepat saja sedikit untuk proses loadingnya. Oke setelah kita percepat akhirnya sudah tampil di sini, apakah normal untuk LCD-nya, bisa kita lihat sentuhnya normal ya teman-teman. Kebetulan di sini lupa nggak kita tulis dulu, jadi kunci layarnya atau passwordnya ini ada di HP untuk yang untuk ngerekam ini teman-teman, jadi harus kita matikan dulu. Oke kita cek dulu. Nah ini setelah kita cek untuk passwordnya ya, karena dikirim lewat WA ya. Oke kita buka dulu, setelah kita buka di WhatsApp untuk passwordnya teman-teman ya. Jadi intinya kalau HP kalian itu bukan rusak hardware ya, harusnya itu bisa normal kembali ya. Jika kita sudah lakukan penekanan tombol kombinasi tadi ya, harusnya ada responnya. Oke
Namun jika sudah kalian lakukan penekanan seperti tadi tidak ada respon, kalian harus bongkar dulu, kalian lepas dulu baterainya atau dicek dulu mungkin layarnya lepas seperti HP ini ya. Oke, jika dirasa semuanya sudah normal nanti tinggal kita pasang-pasangin ya, kita masukkan dulu untuk passwordnya dan bisa kita cek di sini normal ya untuk layarnya juga. Nah ini untuk tipenya tentang ponsel V243 atau biasa disebut itu Vivo Y20 ya, teman-teman. Oke, jadi seperti inilah teman-teman cara mengatasi HP Vivo Y20 atau Y12 juga sama, bodinya seperti ini juga yang ada suara namun tidak ada gambarnya. Kalian bisa lakukan penekanan dulu tombol kombinasi, siapa tahu dia hang atau ngebug ya. Jadi jika tetap tidak ada respon, kalian bisa bongkar, kalian lepas baterainya atau lepas semua, nanti bisa kalian pasang lagi. Bisa dilihat di sini juga normal untuk pengecasan ya teman-teman. Oke, jadi memang ini lepas untuk LCD-nya atau konektor dari LCD ya. Oke, bisa kita lihat di sini normal untuk pengecasan. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang-pasang lagi ya, karena memang normal semuanya teman-teman. Oke, langsung saja kita pasang ya. Kita percepat saja teman-teman proses pemasangannya biar tidak kelamaan ya. Ya sama seperti tadi ya, tinggal kita pasang-pasang ini ya bautnya ya. Oke, kita pasang dulu untuk framenya, lalu kita baut. Jangan lupa untuk fingerprint atau fleksibel dari sidik jari ya, jangan lupa dipasang. Oke, kita percepat saja proses pemasangannya, lalu kita kasih lem untuk pemasangan dari backdoornya ya. Oke, kita presisikan pelan-pelan saja, kita percepat prosesnya biar tidak kelamaan. Oke, setelah kita pasang-pasang bautnya, selanjutnya kita bersihkan, lalu kita kasih lem dan tinggal kita pasang semua teman-teman. Backdoornya kita pasang. Jadi seperti inilah teman-teman ya cara mengatasi HP Vivo Y20 ya, yang ada suara namun tidak ada gambar, mungkin dari efek jatuh ini jadi lepas LCD-nya teman-teman. Namun jika kalian sudah mengikuti tutorial ini ya, ditekan tombol kombinasi sama aja nggak ada respon, sudah dibongkar juga HP-nya, sudah dilepas LCD, dipasang lagi baterai, dilepas dipasang lagi namun tidak ada respon atau tidak ada gambar, kalian bisa tes dulu, kalian tes menggunakan LCD yang lain yang normal ya teman-teman ya. Mungkin saja jika tetap tidak ada gambar bisa jadi LCD-nya rusak ya teman-teman. Oke, untuk harga layar juga sekarang juga sudah agak murah ya teman-teman. Nanti jika kalian minat atau mau membelinya atau penasaran dengan harganya, kalian bisa cek di deskripsi ya teman-teman. Oke, untuk LCD dari Vivo Y20 ini teman-teman ya. Oke, gitu saja teman-teman ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya, jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan teman-teman ya. Oke, gitu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.